umatnya dan seluruh umatnya yang taat pada ajaran agama hingga akhir zaman. Yang terhormat pengawas kereta api Kecamatan Cileunyi, yang terhormat Bapak Silaturahmi berkumpul dalam rangka visitasi akreditasi untuk memulai visitasi akreditasi ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya, untuk memberkati pada acara kali ini, akan dilantunkan beserta jajarannya, yang saya hormati Pak RA Guru beserta guru, yang saya hormati Ibu Ketua PMG, alhamdulillah saya satu. Cuma saya tidak bisa Pak, karena menuju OPEC di gedung indoor Polapoli Jalan Harupas. Karena saya sebagai koordinator RA se Kabupaten Bandung. Nah, akhirnya kamar lagi sampai ininya gitu terwaktu. Yang kedua, alhamdulillah tim asesor walaupun masih muda tapi kecerdasan intelektual amat tinggi Bu. Kata yang mau casing masih muda, hati namu ada orang dewasa. Insya Allah tapi Ibu Pak Tim capek karena kegiatan nanti akibat pilkada itu Pak Tuh Yesan ya. Saya setina keok mah, saya setina elek mah. Karena pada waktu aku kan sekarang mah seleksi terusnya seleksi lagi dari ditawar. Kemarin dia itu ditawarannya karena posisi jabatannya ketua koordinator era sebelum Kabupaten Bandung. Kamu yang gini kan aja. Yang saya hormati Bapak Asesor Bapak Boni Abdul Rahman SPDI, Bapak Budi Iskandar SSI, selamat datang, selamat bekerja, selamat memfasilitasi kegiatan-kegiatan di era semoga hasilnya seperti yang Ibu Dewi harapkan dan seperti yang Bapak-Bapak Asesor harapkan, semua perangkatnya lengkap dan seterusnya. Dan ibu-ibu guru yang sudah membantu nanti untuk orang tua PMB pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Teddy Sunandar. Siap ya. Jangan sekali-kali. Saya ucapkan terima kasih banyak para pengawas, PC Indra dan Pak Asesor. Suatu kehormatan bagi kami Bapak bisa hadir di tempat ini dan bisa bersilaturahim sekarang kalau kemarin itu ada skewkan kemarin kamu kebetulan ya saya yang ngebangun sekolah di Tanah Dani di Atas Manik dari tanah kosong sampai jadi sampai akreditasi dan saya masih hafal urutan 197 poin akreditasi.
dari 8 standar itu. Yang paling besar kemudian memang ada di sarana prasarana. Sama seperti bagus konsepnya. Gitu-gitu Tapi kalau aku lihat bagaimana? Bapak Pengawas RA Kecamatan Kedungu yang dihormati, Bapak Ketua PC Idra Kecamatan Kedungu yang dihormati, Bapak Ketua Yayasan Inurus yang Alhamdulillah Semangat yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah yang batas terdegan di payung bersama Dewan Guru yang dihormati, orang tua, Bapak orang tua RA Inurus yang kami hormati dan pengundangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya lah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada nabi kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, syariatnya. Mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita hingga yaumul kiamat. Amin. Hadirin semua, bagaimana tadi saya ucapkan bahwa Ibnu Rus termasuk pada disertasi percepatan. Kenapa kemarin di KPL langsung didisertasi? Karena sebenarnya kalau dijadwal kemarin dari awal itu yang untuk disertasi tahap sekarang tanggal 22 kesana. Tapi karena ada suatu hal dipercepat untuk tahap 3 ini jadi diawalkan. Semuanya Pak unggul. Tahap 3 ada 2 tahap. Tahap 3.1 sekarang, tahap 3.2 minggu besok. Jadi apalagi yang kemarin, saya kemarin di Rancaikek yang kemarin itu kemarin masih belum selesai KPA, langsung kemarin sudah sih. Karena apa? Karena mungkin saya sebagai asesor, kamu sebagai asesor tidak bisa apa-apa karena kebijakan dari atas juga Pak sebenarnya. Kita juga merasakan, apalagi saya juga adalah praktisi pendidikan sama guru lembaga juga merasakan bagaimana bagaimana itu ininya Pak Erosken dan itu saya juga sama merasakan harus baik selesai hari ini juga, tapi itu tidak menutup ke Mas Kece mungkin itu berbeda hal gitu apa ya, karena pasti berbeda asesor berbeda keinginan, karena tahapan disertasi itu ada 3. Yang pertama tahapan KPA, yang kedua tahapan disertasi, dan yang ketiga adalah validasi dan verifikasi. Tahapan KPA alhamdulillah sudah selesai meskipun kemarin gugur-gugur ya. Itu masih ya. Kemarin yang di-upload itu adalah administrasi. Administrasi dari 8 standar. Kemudian sudah lulus mencapai nilai 600 ke atas sudah selesai, kemudian lanjut ke tahapan kedua yaitu tahapan visitasi sekarang. Untuk tahapan visitasi dilaksanakan 1 hari. Kalau udah jadwal dari jam 8 sampai jam 4. Tetapi kalaupun sebelum jam 4 sudah bukti-bukti sudah terkumpul, kita lanjutkan luar seperti itu. Tapi kalaupun belum sebenarnya sudah jam 4 juga, kalau kami membutuhkan bukti sebagai penunjang untuk baiknya lembaga ini, mohon maaf Bunda, bukan akan diganggu, bukan untuk saya tetapi untuk kebaikan lembaga ini. Mohon maaf. Nah, yang kami ambil bukti pada hari ini, baik foto, video, atau dokumen, kita masukkan lagi ke sisbena kami sebagai bukti nanti yang akan divalidasi. Validasi itu bukan sama kami, makanya kami menginginkan dari awal mengatakan kepada Bunda, silakan pembelajarannya yang maksimal sesuai dengan produk anak, yaitu tentang bermain sambil belajar selayak bermain. Bukan hanya anak mendengarkan ibu guru, tapi bagaimana anak itu memainkan, mengenal konsep yang 6 aspek perkembangan. Bukan hanya satu aspek, hanya aspek kognitif, tetapi seluruh aspek terlayani dan terstimulus ibu ya. Kita ambil semua foto, video dari awal sampai dengan akhir kepulangan. Nanti kalau sudah anak pulang ada sesi wawancara, kemudian kita uploadkan
Kalaupun nanti nilainya apapun itu, biasanya dinilai pas validasi dan verifikasi, Pak, bukan sama kali tadi. Makanya kalaupun ada bukti-bukti yang kurang, meskipun sama kali gimana gitu ya, sama validasi disesuaikan. Makanya banyak asesor yang menginginkan yang terbaik untuk lembaga, buktinya harus sesuai sama dokumen. Video ini berarti ada dokumennya. Seperti itu. Kemudian mudah-mudahan apapun nilainya itu yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lulus. Apabila nilainya bagus, tetap pertahankan dan mudah-mudahan menjadi tidak sombong, ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Adapun nilainya apabila belum sesuai, benar-benar tidak terakreditasi, benar-benar terakreditasi, insya Allah kalau terakreditasi ini ya, mudah-mudahan menjadi bahan perbaikan ke depannya. Karena insya Allah nanti di akhir kegiatan hari ini ada temuan dan evaluasi apa yang menjadi kekurangan, bukan kami merasa yang paling benar. Mudah-mudahan sesuai dengan penilaian yang harus ada di dalam instrumen, yaitu tentang 6 aspek perkembangan salah satunya, kemudian tentang dukungan orang tua, kemudian tentang inovasi pembelajaran, dan tentang berguruhnya. Kemudian kami juga mohon maaf apabila pada hari ini karena konsepnya ada platform, kami mengambil foto video di kelas karena takutnya di sini setiap hari tidak ada atau bunda-bunda tidak memfoto video karena anaknya. Kami mohon maaf karena itu adalah tugas fisikasi asesor pada pembelajaran sekarang. Dan kalau untuk tahun depan kita tidak tahu kebijakan dari kementerian lagi. Kalau untuk tahun sekarang, kalau menurut saya masih menjalankan kurikulum yang dahulu, boleh bebas memilih. Kalau tahun depan kita tidak tahu, pasti akan menggunakan kurikulum merdeka ya. Seperti itu. Tadi sudah dijelaskan juga, ini adalah lembaga RA, meskipun berbeda dengan TK dan Kober, meskipun naungannya induknya adalah tetap tahu-tahu juga. Tetapi yang saya inginkan di sini adalah namanya sudah RA. Raudatul Athfal berarti harus banyakkan yang agama. Alhamdulillah peran serta dari yayasan, dari masyarakat, dari stakeholder yang begitu alhamdulillah baik. Yang begitu saya cuma jempol dari Bapak Pengawas, PC, yayasannya juga alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan pahala Bapak. Mudah-mudahan kedepannya lembaga ini bisa lebih maju lagi, kemudian murid-muridnya lebih banyak lagi, dan lebih meningkatkan segala hal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita bertemu lagi nanti jam 20 ya. Sekarang kepada Ibu Guru silahkan maksimalkan. Jangan anggap kami dan Dede berulang. Biasa saja karena kami juga adalah manusia, bukan malaikat. Keburukan atau kejelekan di sini, insya Allah kami akan membawa kebaikan-kebaikannya. Walaupun ada yang kurang-kurangnya, kita evaluasi nanti di akhir supaya nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Karena kita tidak tahu kedepannya, mungkin mudah-mudahan dengan jalannya ini akreditasi lembaga ini bisa lebih baik lagi, meskipun sekarang sudah baik ya Pak ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambian salit tentunya terkait dengan kegiatan akreditasi tahun ayunan, terus mendugikan bahwa ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketika tahun sebelumnya berbasis borang, kanal-kanal lebih atasnya, mengadakan ayunannya, berikutnya format seperti apa gurunya, seperti apa kepalanya, seperti apa stakeholdernya, apakah mendukung untuk pendidikan anak. Ya kan kita hadir sebagai negara hukum dan memiliki peraturan-peraturan yang sangat banyak gitu. Salah satunya adalah standarisasi pendidikan bagi anak usia dini. Nah, kegiatan akreditasi ini tidak hanya memberikan nilai A, B, C ataupun tidak diakreditasi, harapannya lembaga setelah diakreditasi bisa meningkatkan mutunya. Keperihannya evaluasi punya wilayah standar kesehatan ya, ya, ya lembaga. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk memperbaiki kondisi lembaga apabila belum ke tahap yang optimal, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya bisa optimal. Dan dimohon kerjasamanya dari seluruh stakeholder yang ada untuk membantu kami dalam melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, karena
apapun yang kami sampaikan ke bank tidak akan berarti jika dokumennya tidak ada. Itu paling penting. Terima kasih. Wassalamualaikum. Video mulai video. Akreditasi 3M. Mudah, murah, menyenangkan. RAI Plus, mau apa, mau hebat, mau baju, mau yes. Luar biasa. Luar biasa, boleh ya. Video di mana? Akreditasi 3M. Mudah, murah, menyenangkan. RAI Plus, luar biasa. Siap ya, suaranya keluarkan, oke? Oke, siap. Video apa? Ada milik gue.
kan yang ini main passing dibayar seberapa? Lamun KP3 kan murid bulan kan lamun tadi yang setiap 2 juta orang saya nanti KP3 kan 10 juta tinggal nama saja itu kan bukan baru kan main passing itu dibayar itu Jadi ketuan apa sih dari sampai langsung.